Assalamualaikum, salam sejahtera. Kalender jenayah minggu ini dimulakan dengan laporan operasi 6P membanteras warga asing yang diadakan di Bukit Mertajam, Pulau Pinang baru-baru ini. Dalam operasi itu, seorang lelaki warga asing berpura-pura pengsan untuk mengelakkan dicekup. Namun tindakannya berjaya dihidu oleh penguatkuasa. Ini arahkan. Seorang lelaki warga Indonesia berpura-pura pengsan bagi mengelak ditahan sepasukan penguatkuasa imigresen yang membuat serbuan di sebuah rumah kongsi di Macam Bubuk, Bukit Mertajam baru-baru ini. Bagaimanapun, taktik berkenaan tidak berjaya apabila dia bersama 34 lelaki, 2 wanita serta 2 kanak-kanak di rumah kongsi itu ditahan kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Timbalan Penolong Pengarah Imigresen Pulau Pinang Abdul Rahman Hassan berkata, dalam operasi 6P itu, seramai 54 pekerja warga asing ditahan di 2 lokasi berbeza. Walaupun menggunakan bilik rahsia untuk menyembunyikan DVD cetak rompak dan DVD lucah, sebuah premis menjual bahan terlarang itu akhirnya tumpas di tangan penguatkuasa KDN yang melakukan serbuan ke atas premis berkenaan. Yang ini kalau ikutkan rekod kita, ini dah kali yang ketiga kita buat, dan memang dia punya setiap kali operasi dia buat, dia punya pintu-pintu rahsia itu diubah-ubah lah. Dan kita dapati hari ini pintu rahsia itu telah di melalui silin, yang mana bahan-bahan yang dijual itu sebahagian besarnya adalah apabila diminta itu baru dikeluarkan. Seorang ibu bersama bayinya yang berusia 55 hari berhadapan detik mencemaskan ketika dalam perjalanan pulang dari pasar malam berdekatan apabila mereka disamun oleh 5 lelaki bersenjatakan pisau yang bukan sahaja menyamun harta benda, malah menculik bayi tidak berdosa berkenaan. Namun selepas 2 hari, mungkin kerana khawatir dengan gerakan mencari yang dilancarkan oleh polis, penjenayah berkenaan memulangkan bayi mereka. Ketika kejadian, mangsa Cho Cho Tun, 33 tahun dari Myanmar, dalam perjalanan pulang ke rumah bersama bayinya selepas membeli barang di pasar malam berdekatan apabila dia dihampiri 5 lelaki yang menaiki beberapa motosikal. 2 daripada mereka mengacukan pisau ke leher mangsa sebelum melarikan beg tangan dan menculik bayinya yang berusia 55 hari. Mangsa tidak mampu berbuat apa-apa melainkan menjerit meminta tolong sebelum berlari ke tempat kerjanya untuk memaklumkan kejadian itu. Suami dan majikan mangsa kemudian menjalankan usaha menjejaki bayi berkenaan dan menampal poster di sekitar Kepung dan Gombak selain membuat laporan polis. 2 hari kemudian, pada jam 10.30 malam, mangsa dan suami terkejut apabila didatangi 2 lelaki tidak dikenali yang bertindak memulangkan bayi mereka. Sebelum beredar, salah seorang lelaki terbabit turut mengugut akan membunuh mereka sekeluarga jika mangsa membuat laporan polis. Kawasan kejiranan Seksyen 7 Shah Alam yang biasanya sunyi sepi dikejutkan dengan dentuman bunyi bak gempa bumi apabila sebuah rumah banglo yang sedang diubah suai tiba-tiba runtuh menyebabkan beberapa pekerja terkandas di bawah runtuhan itu. Runtuhan anjung banglo bernilai jutaan ringgit itu menyebabkan 6 pekerja tertimbus. Seorang daripadanya terbunuh. Kejadian kira-kira jam 4.20 petang itu turut menyebabkan seorang pekerja parah sehingga putus kaki. Mangsa yang terbunuh dikenali sebagai Totok Anthony, 30-an, yang dihempap konkrit dan mayatnya dikeluarkan anggota Jabatan Bomba pada jam 6.24 petang. Sebelum itu, pada jam 5 petang, anggota bomba terlebih dulu mengeluarkan 3 mangsa lain yang parah kerana turut dihempap bongkah anjung konkrit yang runtuh itu. Seorang daripada mereka dikenali sebagai Gadami dikatakan putus kaki.
Seorang lagi mangsa berjaya dikeluarkan dari bawah runtuhan pada jam 6.08 petang. Sebelum dikeluarkan, semua mereka yang berumur 30-an terus dikejarkan ke Hospital Tengku Apuan Rahimah untuk rawatan lanjut. Sekian dulu paparan kalender jenayah untuk minggu ini. Pastikan anda terus melayari laman web hmetro.com.my untuk mengikuti pelbagai kandungan berita menarik serta laporan video setiap hari. Dengan itu, saya Gaddafi Musli dan kru penerbitan kalender jenayah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.